Dek, kali ini kakak menemukan satu ekor kaki seribu. Lihat, coba kaki seribu mau minum madu nggak ya? Kita kasih madu di depannya yuk. Siapa tahu dia mau minum madu. Oh, ternyata kaki seribu minum madu juga tuh. Dimakan nggak ya? Kok ngeblur? Nah, itu dia. Dimakan adik-adik madunya. Wow, sepertinya kaki seribu ini sedang lapar. Makanya dia mau makan madu ya. Wow, keren banget ini. Kita kasih madu lagi di depannya. Iya, besar ya. Kita harus saling menyayangi hewan adik-adik tuh. Sayangi hewan baik-baik ya. Duh, mantap sekali kaki seribunya minum madu, mantap. Ya udah kaki seribu, selamat menikmati madu. Kita sampai di sini dulu ya. Dadah kaki seribu besar kecil deng tuh. Dadah kaki seribu. Jangan lupa follow, like, komen, dan share ya.